guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Vanessa Melinda Zahra. Dan sekarang, aku bakalan buat fresh look makeup. Sekarang, ayo kita langsung lihat videonya. Jadi yang pertama, aku pakai primer dari NYX. Dan maaf banget, gak ke-record pas lagi aku aplikasiin ke muka. Dan ini adalah foundation dari Makeover. Dan sekarang aku bakalan langsung aja aplikasiin foundationnya ke muka aku. Oh ya, maaf banget ya, alisnya udah aku buat sebelum aku buat video ini. Jangan lupa di leher juga. Nah, sekarang tinggal tap-tap aja foundationnya. Tapi jangan sampai digeser ya, ingat di tap-tap. Nah, setelah itu aku mau baking. Nah, bedaknya kayak biasa pakai Coty Airspun. Dan aku langsung baking aja ke bawah mataku. Kayak gitu. Aku langsung baking aja. Dan sisa yang tadi yang ada di sponge-nya masih ada bedak, aku pakai yang bukan untuk baking. Gitu. Seperti ini. Dan sekarang, next kita langsung ke mata aja yuk. Di sini aku pakai palette-nya dari Naked Urban Decay yang basic. Nah, sekarang tinggal aplikasiin aja eyeshadow yang tadi ke mata. Cara pakainya di ujung-ujungnya aja sampai ke tengah kayak gini. Nah, selanjutnya ini aku pakai warna putih yang ada glitternya dari tengah sampai ke depan mata kayak gini. Nah, karena aku nggak mau pakai eyeliner biar hasilnya kelihatan lebih natural, jadi aku pakai eyeshadow lagi yang warna coklat tua di bagian ujung mataku sampai bagian bawah juga, jangan lupa ya. Nah, aku buat agak sedikit wing dan aku tarik lagi ke tengah. Nah, kayak gini, lihat hasilnya lebih natural kan. Sekarang ini adalah waktunya untuk menghempaskan semua bakingannya. Dan caranya itu di tap-tap aja ya guys. Nah, ini dia kunci biar makeup kalian kelihatan fresh. Itu adalah blush on-nya. Blush on-nya kalau aku sih suka ditaruh di bawah mata dan nyebrang dari pipi kanan ke kiri, nyebrang hidung. Ya gitu deh. Bronzernya atau contour sih aku buat di hidung aja dipakainya biar nggak terlalu kelihatan mancung ke dalam gitu kan. Aku pakein aja kayak gini. Nah, lagi-lagi aku paling suka highlighternya ini, lihat deh. Oh my god, so beautiful highlighter, gila. Aku pakein di hidung juga, di bibir, di atas bibir, di dagu, di pipi. Dan langkah yang terakhir, aku pakein lip gloss aja di bibir aku.
Nah, ini dia hasil dari lip gloss-nya. Lucu kan? Jadi deh. So, ini adalah hasil fresh look makeupnya ala Vanessa. Aku harap kalian suka sama video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke seluruh teman-teman kalian yang ada di muka bumi ini. Bye.